Tiongkok serukan kerjasama lebih erat dengan IMF. Perluas pasar ke Eropa, Nissan tetap akan berinvestasi pada unit EV Renault Ampere. Halo pemirsa, Market Highlights kembali menemani Anda menyampaikan berbagai informasi mancanegara yang menarik dan tentunya layak untuk dicermati. Bersama saya Kezia 7, inilah Market Highlights selengkapnya. Kita awali dengan informasi pertama pemirsa, Perdana Menteri Tiongkok Li Qiang. Informasi menarik lainnya akan kami sajikan untuk Anda, tetap bersama kami di Market Highlights. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Market Highlights. Salah satu ciptaan Jepang yang menarik perhatian di karpet merah Oscar. Dan informasi tadi menandai akhir jumpa kita dalam Market Highlights kali ini. Saksikan terus IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Saya Kezia 7, terima kasih dan sampai jumpa.